Fender, F-E-N-D-E-R. Oke, so satu gitar yang ikonik, satu gitar yang ada image tersendiri, pioneer kepada pengelola-pengeluar gitar, dan juga ikonik kepada satu model yaitu Stratocaster gitar. Hari ini saya akan jawab ada pertanyaan you guys. Saya punya follower dia bilang, "Bang, ceritakan tentang gitar Fender, kenapa dia mahal sangat?" Video ini saya akan memfokuskan kepada dia punya intipati tadi, yaitu kenapa Fender itu mahal. Fakta-fakta yang saya berikan kamu ini mungkin berbeza dengan fakta-fakta yang kamu dapat. Sebenarnya fakta-fakta itu boleh saja kamu google di internet, nah, kamu nampak saja bermacam-macam orang punya pendapat kenapa Fender itu mahal. Tetapi dalam video saya ini lebih kepada pertama pengalaman saya, kedua pengetahuan saya sendiri sebagai seorang guitar technician dan juga sebagai seorang bekas sales eksekutif di sebuah kedai musik sebelum ini. Jadi pengalaman-pengalaman saya ini saya kumpul dan juga saya akan bagi tahu kepada Anda. Dan juga Fender ini sebenarnya diasaskan oleh nama itu sendiri, yaitu Leo Fender pada tahun 1930-an kalau saya tidak silap, 30-an ke 20-an begitu, 30-an begitu. Jadi dia ini sebenarnya sebuah company yang the earlier, ada beberapa jenis gitar saja, model gitar saja, brand gitar saja pada masa itu. Dan inilah Fender lah antara peneraju, pioneer orang bilang kan, perintis kepada brand-brand sekarang ini. Oke, so saya cerita dulu tentang dia punya sejarah, itulah sejarah dia. Dan Stratocaster ini adalah gitar kedua Fender ciptakan, Fender buat selepas Telecaster. Kalau saya tidak silap pada tahun 1940-an ke 30-an macam itu. Oke, so ada beberapa fakta yang tidak akan berapa tepat di dalam video ini, tetapi cukuplah untuk memberi Anda satu guideline sebab apa. Fakta-fakta ini sebenarnya boleh Anda terus google. Fender ini sebenarnya kilang dia yang paling besar adalah di Amerika sanalah. Kilang utama dia, dia punya headquarter di Amerika sana semua. Dan juga dia punya kilang bertebaran di beberapa negara, contohnya Meksiko, Jepun. Kita start pada Jepun dahulu, US, Jepun, Meksiko, dan juga Indonesia. Ada 5 ke 4 dia punya kilang ini. Oke, so di China itu tiada Fender, kalau saya silap tiada Fender, dia ada sub-brand yaitu Squire. Oke, so Fender ini sebenarnya kalau di Amerika sana, dia punya harga Fender yang paling murah pun mungkin dalam 5.000 ke 6.000 harga dia, yaitu American Standard dia bilang. Oke, kalau Meksiko tuh ada banyak seriesnya lah. Dan juga player sekarang ini yang paling populer adalah player series lah daripada Meksiko. Berharga serendah 4.000 lebih, 3.000 lebih pun ada. Jepang boleh tahan 4.000 lebih, 5.000 yang paling murah. Indonesia paling murah 2.000 lebih ke atas. Oke, so Fender kenapa mahal? Pertama sekali adalah karena dia ini adalah sudah tentulah made in US. Begini cerita sebenarnya. Mahal itu subjektif sebenarnya. Mahal ini sebenarnya bergantung kepada di mana negara Anda, tukaran duit Anda. Oke. Amerika punya duit tukar dengan Malaysia punya duit, jurangnya memang sangat tinggi. Sekarang sudah 4 poin lebih sudah. Jadi kalau di Amerika tuh harga dia 600 dolar, di sini sudah tentulah harga dia sudah 2.000, 3.000 lebih. Jadi kalau 4.000 lebih tuh di sana mungkin tidak sampai lah 1.000 mangkali kan, tidak sampai lah 2.000. Jadi ada orang yang harga gitar itu di bawah 2.000 dia kira murah. Ada orang di bawah 1.000 pun dia rasa mahal. Bergantung kepada orang, siapa orang tuh. Jadi rata-rata average memang Fender dikategorikan sebagai gitar yang mahal. Oke, mahal-mahal nih apa ada dengan Fender nih? Oke, pertama sekali adalah yang diklaim adalah Fender nih, yang saya tahu Fender ini adalah ada Fender yang mahal itu dia handcrafted dan juga dia dibuat di kilang yang mempunyai teknologi yang tinggi dan seterusnya, dia mempunyai pekerja-pekerja yang mahir daripada Amerika. Itu yang diklaim kenapa dia mahal. Oke, ini atas kertas boleh cek di Google. Yang kedua yang membuatkannya mahal itu adalah karena dia pioneer, dia terawal. Jadi bila terawal nih, coba kamu bayangkan idola-idola kita, idola-idola kamu, Jimi Hendrix contohnya. Jimi Hendrix siapa tidak kenal, gitaris yang hebat di dunia, legend, legendaris. Walaupun sudah meninggal, tapi image-image yang dia bawa itu, dia bawa image Fender Stratocaster dalam gambar-gambar dia, di dalam video-video dia pada era-era zaman dia. Sudah tentulah menaikkan nama Fender dan membuatkan dia mahal. Bila viral benda itu akan jadi mahal. Yang seterusnya adalah banyaknya gitaris-gitaris terdahulu yang pakai Fender. Saya rasa mungkin karena Fender ini antara gitar yang mungkin zaman itu senang dapat. Kedua, antara gitar yang terawal yang mempunyai posisi ataupun juga gitar yang mempunyai sesuatu yang orang suka. Mungkin lebih murah time itu, mana tahu lebih murah. Dan juga dia lebih teknologi lebih tinggi daripada pesaing-pesaing dia. Itu yang membuatkan dia mahal. Poin yang paling utama adalah lambakan gitaris-gitaris yang pakai ini. Contohnya Eric Clapton, sampai dia ada signature sendiri. John 5, apalagi kalau dalam metal punya scene, Jim Root, contohnya pakai Fender. Artis-artis, banyaklah artis, dan juga contohnya legendaris daripada grunge, Nirvana, yaitu Kat Coben pakai Fender. Dan itu memungkinkan dan menjadikan Fender itu semakin mahal. Oke, ada juga pula gitar-gitar dia ini yang limited edition, contohnya relax gitar tuh sampai kan ada yang sampai 30.000, $20.000. Ada yang sampai wow, sangat mahal lah. Dan juga gitar-gitar itu bila di auction, di lelong, contohnya gitar-gitar Nirvana, gitar-gitar yang mendiang-mendiang nih, legendaris, contohnya Jimi Hendrix punya gitar. Ada yang saya pernah nampak dia punya forum, ada yang saya pernah nampak dia punya di Google tuh kan sampai $0,5 juta pun ada harga gitar, $800.000 pun ada gitar tuh di lelong Fender yang digunakan oleh artis-artis yang sudah meninggal, macam contohnya Kurt Cobain contohnya. Oke, so berbalik kepada tadi mahal nih, berkualiti kah Fender nih? Oke, bagi saya jujur ini personally saya sebagai seorang gitar technician dan juga bekas pekerja kedai musik. Sudah tentulah saya hari-hari jumpa benda nih. Ada yang mahal, ada yang murah. Saya pernah setup gitar yang sampai 20.000, Fender relax semua. Contohnya Fender custom shop saya pernah. Dan semurah-murah Fender Mexico, Fender Japan saya pernah setup. Oke. Daripada mata seorang technician, gitar technician. Oke, maksud saya di sini, saya pernah jumpa Fender yang baru, saya pernah jumpa Fender yang 20 tahun, 30 tahun punya umur pun pernah. Oke, kamu pernah dengar kah yang gitar Fender ini semakin lama semakin padu, semakin lama semakin sedap dia punya gitar. Dia punya kayu semakin matang orang bilang. Oke. Dan ini benda ini ada betulnya juga. Ada gitar Fender yang saya jumpa 70-an, 60-an punya gitar Fender, 70-an lah. Paling banyak 70-an, 80-an punya Fender masih utuh, masih sedap dia punya gitar, masih sedap lah. Bagi saya selayaknya sesebuah gitar yang mahal dengan masih lagi dalam kondisi begitu, sudah 20 tahun. Oke, seterusnya Fender itu sebenarnya dia seolah-olah satu benda yang seolah-olah macam orang bilang image seorang yang orang berada, contohnya. Seorang gitaris yang berada tuh dia nampak saja, "Woi, Fender bani gila. Ini mesti orang ada-ada nih, ini mesti orang ada duit nih." Betul atau tidak? Betul kan, guys? Itulah sebab dia macam seolah-olah image, I mean status seseorang Fender nih. Oke, seterusnya itu kalau Fender US lah, yang mahal-mahal lah. Oke, seterusnya adalah dia sebenarnya gitar yang memang orang bilang seperti fine wine. Macam wine, makin lama kita simpan, makin value makin tinggi. Kalau kita beli American Fender 5 tahun yang lepas, contohnya American Fender yang mahal-mahal. 5 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, kita simpan masa ini, dia masih ada value. Kalau bukan harga dia masih tinggi, mungkin kita masih boleh jual dengan harga yang mungkin lebih tinggi daripada time kita beli. Sebab apa? Ada gitar-gitar Fender yang dia memang limited run, limited edition. Jadi kalau kita beli, dia seolah-olah kita menyimpan kereta-kereta lama. Kereta-kereta yang sudah rare, tidak dikeluarkan lagi. Dan dulu kita beli mungkin 20.000, sekarang kita boleh jual ratusan ribu. Sama dengan gitar tuh, ada gitar yang sebegitu. Yaitu dan kebanyakannya yang mendominasi adalah Fender. Pandangan saya pula sebagai seorang gitaris. Bagi saya Fender ini bukan mengutuk tapi sedikit penerangan tentang saya sendirilah personally. Jangan kamu tiru saya pula. Bergantung itu orang. Ada orang yang memang dia mau Fender juga. Wah, Fender lah segala-galanya. Oke, bagi saya yang memang kerja kedai musik, jumpa bermacam jenis gitar, bagi saya Fender ini agak apa dia orang bilang overpriced juga. Kadang-kadang orang bilang overclaim juga. Gitar yang sangat lama bolt on. Kadang-kadang kalau gitar dia yang biasa tuh American Standard tuh dia pakai pickup seramik yang biasa. Fender punya sendiri punya apa ini dia punya mesin head semua nih. Semua part-part dia Fender lah. Oke. bukan cakap Fender punya semua barang tak berkualiti. Berkualiti, memang berkualiti. Tetapi kalau kita tengok balik, gitar-gitar sekarang ini yang modern gitar, ada yang sudah set neck, ability sudah tentu lebih cantik, dia punya sustain lebih padu. Oke, ada pula gitar-gitar modern ini yang kita bending pun sangat lembut, lebih lembut daripada Fender yang kita kenal sebelum ini. Oke, teknologi Fender ini sebenarnya teknologi yang sangat lama. Jadi dia sebenarnya diguna pakai bertahun-tahun, diklaim oleh gitaris, sangat diagungkan oleh gitaris dulu dan zaman sekarang. Tapi itu berbeza era. Era sekarang kalau kamu jumpa gitar-gitar yang lebih modern, ada yang sampai 5-piece neck tau, ada yang sampai dual truss rod. Oke, ada Fender yang dulu punya Fender, dia single action truss rod. Kalau kita adjust turun bawah, kalau buzzing susah sudah kita mau adjust balik untuk kasih tinggi balik tali, kasih relief balik neck. Nah, itu kelemahan yang pertama. Yang kedua, bagi saya yang seterusnya lah. Bagi saya, dia tidak ada inovasi lah. Begini saja, pickguard body ini. Yalah, saya faham. Fender mengekalkan dia punya tradisi itu. Yaitu nampak klasik, look klasik, timeless, tidak ditelan zaman. Itulah dia. Ada yang big head, kepala dia ini kan. Dia memang begini, Fender tulisan besar-besar di sana. Ada yang kecil neck dia, ada yang kecil dia punya headstock. Oke, dan juga maple, kebanyakan maple. Lepas itu single coil nih. Ah, kamu nampak nih single coil yang ini nih. Kenapa dia ubah pakai single coil? Kenapa dia ubah pakai Simo Duncan punya pickup? Karena ada segelintir player yang memang tidak dia masih suka Fender, tapi dia tidak suka itu Fender punya cara penyampaian dia punya pickup. Dia gunakan pickup dia sendiri. Kadang-kadang oke juga lah, ada pickup yang sedap, macam contohnya 60s. Ada lagi pickup-pickup jalan yang masih oke, boleh diguna pakai, tapi dia sebenarnya tidak overall genre dia boleh main. Ada pickup Fender yang original, Fender mahal nih. Dia punya pickup dia punya bunyi macam sengau, macam besar, tapi dia tidak ada bright. Ah, begitu. Jadi, kalau tengok nih. Simo Duncan, dia punya output lagi padu kan semua kan. Jadi bagi saya kadang-kadang Fender ini yang membuatkan bukan semua orang suka juga Fender. Ambillah kenyataan ini, terimalah kenyataan ini. Walaupun Fender itu adalah gitar yang hebat, tapi ada juga kelemahan-kelemahan dia. Sekarang inilah bagi saya. Oke, dan juga ada juga Fender yang tidak stay in tune. Dia mengekalkan dia punya machine head ini, style klasik. Ini klasik style nih. Di dalam dia ini dia punya mechanical dia lah, dia punya apa ini tidak berapa memungkinkan untuk kalau dulu playing dulu kita tidak ada agresif playing, tidak ada begitu kebanyakan dulu zaman-zaman pop yeye, zaman-zaman lagu-lagu rock and roll, tidak adalah sangat yang terlalu ekstrim per playing, tidak ada yang terlalu ekstrim, ada bending, ada pitch harmonik, semua ini tidak ada, kurang time itu. Jadi Fender ini sebenarnya tidak boleh deliver semua lagu, tidak boleh. Oke, lepas itu kelemahan seterusnya. 22 fret, ada yang 21 fret. Jadi itulah, ada juga yang tidak sesuai dengan lagu-lagu begitu pada zaman sekarang. Anyway, bagi saya kenapa Fender itu mahal? Ada sebab-sebabnya tertentu, ada juga sebabnya yang memang betul. Dia memang sebuah gitar yang simbol keberadaan, simbol kekayaan lah bagi seorang gitaris juga. Itu mungkin dia mahal, ikonik, menjadikan dia mahal, saya setuju. Dan juga ramainya gitaris-gitaris yang besar pakai dia, saya setuju. Dan juga dia universal, semua musik boleh main. Tidak juga, ini tidak berapa. Kalau standar sebuah Fender lah, yang dulu-dulu punya Fender, memang tidak boleh lah. Yalah, ada Fender juga SCM Strat yang menggunakan diameter skid, SCM Strat kan dia hambak ke apa semua, ada juga gitu. Tapi bukan semua Fender itu boleh deliver kepada lagu-lagu yang overall lah orang bilang kan. Jadi itu saja dari saya guys, ilmu-ilmu ini kalau ada yang silap Anda boleh betulkan sendiri, boleh Google. Tapi sekurang-kurangnya pendapat pribadi saya sebagai seorang guitar technician dan juga seorang bekas sales eksekutif di sebuah akademi musik yang hari-hari ada pengalaman dengan gitar Fender, itu sajalah komplain saya dengan Fender, itu saja komen saya dengan Fender, kenapa dia mahal, kenapa dia harus mahal, dan dia perlukah mahal. Oke guys, so itu sajalah, jumpa lagi di video yang datang, bye-bye.